Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Harun Ar-Rasyid. Saya adalah mahasiswa FIKOM UNISBA 2017. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai coronavirus. Nah, jadi corona ini yang pertama, efek negatifnya populasi dunia semakin menurun karena angka kematian yang tinggi melonjak. Yang kedua itu adalah ekonomi dunia yang tidak stabil. Jadi karena corona ini membuat ekonomi dunia ini semakin anjlok. Yang ketiga, terbatasnya kita untuk beraktivitas. Jadi kita harus di rumah aja, work from home, school from home, semuanya kita harus lakukan di rumah aja. Itu adalah efek negatifnya. Tapi kalau teman-teman lihat dari sudut pandang yang berbeda, apa itu efek positifnya? Yang pertama adalah kita jadi lebih dekat dengan keluarga, kita lebih dekat dengan agama. So, buat teman-teman, saya harap efek-efek positifnya tetap diterapkan sama teman-teman setelah corona ini beres. Mungkin segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.